Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Muksin Haji Ladok siap untuk panen kembali ya bosku. Dan lokasinya ini lokasi di pemakaman keramat ya, di area rantah ya ini Cilengsir. Dan sarangnya itu sudah saya temukan ya. Semoga dalam melakukan pemanenan ini saya bisa selamat ya, dan bisa menghasilkan madu. Oke, kita lanjut ya untuk mendekat kepada pohonnya ya, yang tadi saya sudah temukan sarang lebahnya. Dan ini dia ya spotnya, ini di area pemakaman keramat ya yang berada di Cilengsir. Ini dia pemakamannya, area pemakamannya. Kita langsung ya menuju sarang lebah ya yang berada di area pemakamannya. Pohonnya lumayan tinggi dan banyak akar, sangat menyulitkan untuk melakukan pemanenan. Dan penampakan pohonnya itu ada di sebelah sana. Oke, kita lanjut ya. Doanya dari kalian semuanya sekali lagi ya, semoga saya bisa melakukan tugas saya dengan baik ya, dengan selamat, lancar gitu. Nah, pohonnya itu ada di sana ya, kita lihat, cuman sarangnya nggak kelihatan ini, sangat tinggi dan rimbun banyak akar. Nah, pokoknya di pohon yang itu ya, ketutup akar ya, nggak kelihatan. Nah, di pohon yang rimbun akarnya itu emang luar biasa bosku, nggak kelihatan ini. Coba dari samping sini ya, siapa tahu bisa terlihat nampak sarangnya. Emang sulit bos, nggak kelihatan ya, terlalu rimbun. Itu dia ya, yang ada napak yang hitam-hitam itu adalah penampakan sarang lebahnya. Oke, langsung saja ya kita cek dan kita sambung di atas. Dan ini ya posisi saya sudah ada di atas bosku. Ini posisi pohon yang sangat tinggi dan penampakan sarangnya ada di sana ya, di atas sana ya, belum kelihatan dengan jelas ini. Baru ada remang-remang ya. Nah itu dia ya, yang ada hitam-hitam di sana penampakan sarangnya itu ya. Di sana penampakan sarangnya ya. Oke, kita mendekat lagi ya. Ini posisi yang sangat tinggi bosku, dan posisi saya sudah ada di atas. Ini dia ya, pohonnya sangat menculang ya, tinggi banget, dan itu dia rumpun bambunya luar biasa ya, yang menutupi keadaan sarang lebah. Dan ini posisinya sangat tebing ya. Oke, kita langsung ya bakar untuk pengasapannya. Ini sangat menges bosku, tinggi banget. Itu dia bosku ya, penampakan sarang lebahnya. Alhamdulillah sarangnya luar biasa jumbo bosku. Itu dia ya, sangat mentereng. Ya, doanya dari kalian semuanya ya, semoga saya selamat ya dalam melakukan pemanenan ini. Dan itu dia penampakan sarang jumbo bosku. Alhamdulillah kelihatannya madunya, jendolnya sudah ada lagi ya. Ini pemanenan yang kedua ya, dulu udah pernah dipanen ya. Ini asap sudah mulai ke sana dan lebah pun sudah mulai ada yang keluar ya. Oke, kita lanjut ya untuk pengusiran lebahnya. Ini dia kantong madunya bosku. Alhamdulillah ya, ini kantong madu yang sangat super ya. Ini walaupun kagak segel madunya, ini luar biasa bagus ya, mantap. Alhamdulillah banget. Nah itu dia penampakan sarang lebahnya ya, mantap banget. Oke, kita lanjut ke pengirisan. Dan ini posisi yang sangat tinggi ya, itu suasana lebahnya berhamburan, kantong madu yang sangat super walaupun kagak segel bosku. Oke, kita langsung ke pengirisan bosku. Aduh, ini sangat sulit ya. Aduh, sangat sulit posisi bosku. Aduh, lahannya ini kecil.
benar-benar sulit bos. Bahan itu kecil banget ini. Aduh. Ih, berkucuran bosku. Aduh, sulit ini. Alhamdulillah ya. Ini dia kantong Madinah. Satu jendol lagi ya. Aduh, sangat sulit ini bos. Alhamdulillah nih bosku. Alhamdulillah ya, pemandangan beres bosku. Walaupun dengan susah payah. Ini sangat super marina bosku, mantap banget ini bosku, mantap. Kita turun ya dan kita cek hasil madunya ya. Alhamdulillah saya sudah turun ya, tinggal kita ngecek keadaan hasil madunya. Nah ini dia bosku ya, penghasilan madunya ini. Alhamdulillah ya, panen yang kedua tapi hasilnya masih oke bosku. Jos gandos mantap ya. Sekitar 3 botolan itu ada ya ini. Berat banget ini alhamdulillah ya. Ini saya tinggalkan sekitar 3 minggu ini bosku. Dari awal pula memanen ya. Waktu dulu pemanen yang dulu sekitar 3 mingguan baru saya ambil lagi sekarang. Dan saya sendiri ya, Muksin Haji Ladok, pemanen lebah apis dursata odeng ya. Alhamdulillah di hari ini saya masih bisa mendapatkan madu ya, walaupun panen yang kedua tapi hasilnya jos ganos. Masih oke, masih mantap ya. Ini dia ya, sekali lagi. Mantap bosku. Salam satu hobi, salam satu sengat ya. Ini sekitar 3 botolan, alhamdulillah masih dapat juga ini. Alhamdulillah banget ya. Inilah gunanya panen lestari ya, bisa dipanen 2 kali sampai 3 kali panen ya. Alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki dan selamat ya dalam melakukan tugas saya di dalam memanen madu lebah apis dursata odeng. Dan tolong di like, di komen dan juga subscribe-nya ya di channelnya Bang Haji Ladok ya.
Tanpa kalian semua saya tidak berarti apa-apa. Dan bagi yang menemukan channel ini, tolong ya dukungannya ya. Dan mungkin perburuan kali ini saya akan lanjutkan kembali ya. Soalnya ini posisi yang masih siang, dan nanti posisinya itu menuju ke arah sana ya, ke ini. Kita lanjut ya, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu semangat, salam satu hobi. Semoga semuanya sehat selalu.